sakit-sakit masih mikirin Anies Baswedan. Nah. Ya, ini luar biasa nih asisten saya dari subuh jam 5 subuh kami udah di sini menanti Pak Anies, lalu gencet-gencetan di sana dan mungkin dia keliangan ini. Dia tahu tekanan darahnya drop 90, keliangan jatuh. Lagi jatuh masih mikirin Pak Anies, ngomong gini, yang penting Anies menang gua enggak apa-apa dah sakit. Coba. Relawan Anies mah enggak kaleng-kaleng. Kita mah berjuang mah lillahi ta'ala, mau fulus, mau mahal, tanpa bayaran apapun. Itulah, kami dari Manis Sidoarjo, Pak. Relawan Anies Sidoarjo. Sidoarjo? Iya, iya. Rela? Rela. Rela, berjuang. Berjuang. Kami enggak dibayar apapun, lillahi ta'ala, yang penting Anies imin. Berubah negeri ini menjadi lebih baik lagi. Perubahan apa yang Ibu harapkan? Perubahan dalam segala bidang, Pak. Dalam segi ekonomi, pendidikan, hukum, keadilan, kebebasan berbicara. Kita perlu pemimpin yang enggak baperan, Pak. Jadi rakyat bebas mengeluarkan pendapatnya, mengkritik, menghina, itu wajar. Karena namanya rakyat kan beda-beda pendidikannya. Ada yang langsung tuduh kawin, ada yang bisa menahan gitu loh, Pak. Ya, jadi kami berharap ada perubahan bahwa rakyat bebas bicara apapun, dalam segi hukum kita berkeadilan, dan kami berharap pemimpin yang amanah. Dan kami melihat itu pada sosok Anies Rashid Baswedan. Ibu, ini apa namanya? Yang ini dari non partai ya semua nih? No, tidak partai. Tidak partai apapun. Kami murni relawan. Bapak boleh catat Manis Sidoarjo. Ada berapa orang tadi? Kami 500 orang bawa tadi, Pak. Yang pakai ikat kepala. Ini murni datang sendiri tanpa. Oh iya, tidak ada bayar, Pak. Pakai uang sendiri kita cetak ini, Berapa juta kita nyetak ini, Pak? Apa ikat kepala? Modal sendiri. Kita urunan, Pak. Lillahi ta'ala, karena Allah, karena kami ingin perubahan. Nih, teman saya lagi sakit juga masih doain Anies Baswedan. Ibu sampai rela-rela nih, Bu. Gimana nih? Boleh nih ngomong, boleh diajak ngomong enggak nih? Ya memang harus diperjuangkan, Pak. Pasti ada harus diperjuangkan. Yang penting kita ikhtiar, perkara menang kalah bukan. Iya, yang penting Allah, yang penting kita maksimal ikhtiar all out. Masalah kalah menang serahkan kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kekuasaan, asal jujur dan adil. Oke, terus kita ikhtiar. Saya Elva Atazar, Ketua Manis Sidoarjo. Ini Pak Endang. Endang. Tapi luar biasa, saya tidak pernah melihat Pak Anies cemberut. Saya ngikutin dia, ngantarin dia ke Sampang. Gitu banyaknya manusia ya, masih senyum aja. Itulah gunanya kita pemimpin yang masih muda, stamina oke. Saatnya yang muda yang memimpin. Yeh, udah, salam perjubahan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang... Sudah geser.